Assalamualaikum kawan-kawan, kita lagi berada di lokasi ini lomba sapi. Insyaallah ini, nah, ramai banget. Jalanannya sangat ramai di Karawang ini. Mantap jiwa. Ini hari Minggu, wah, panas banget. Wah, kenapa? Paling gede mas ya. Keren, ya. Apabila ada kompetisi, pasti nilainya akan meningkat. Sama seperti burung merpati, harganya bisa tembus 2 miliar setengah. Mudah-mudahan di burung ini juga dengan adanya kompetisi ini, akan bisa berjalan. Oke, yang pasti ini menjadi hiburan masyarakat, juga motivasi untuk peternak di seluruh Indonesia, bahwa mereka berusaha untuk mengeluarkan satu breeding, menghasilkan breeding yang terbaik, di mana sapi yang berkualitas kualitas itu nilainya otomatis melambung tinggi, seperti itu ya kan, jadi mahal. Jadi sebelum ada APPSI itu nilai sapi dengan harga 70 juta itu sudah sangat tinggi. Sekarang harga 200-300 juta itu biasa, betul kan? Belum! Motivasi lah. Ya. Betul, kita nanti rencana akan bekerja sama dengan para petani, terutama kita mulai di Karawang dulu kan, wilayah Jawa Barat, di mana limbah dari hasil panennya, yaitu jerami, kita bisa manfaatkan untuk pakan sapi. Itu bisa kita kasih dengan cara keringan atau kita fermentasi untuk pakan sapi. Nah, limbah dari sapi sendiri ini melalui kotoran mereka seperti itu. Jadi ada simbolis apa? Dualisme gitu. Ada sinergi gitu, ada ya. Tadi dan juga ketemu. Ya, siklusnya saling menguntungkan gitu. Oke. Nah, kembali lagi ke Bang Heru nih, Bang Heru. Kedepannya apakah itu akan dilepas kalau ada yang menawar dengan model atau kayaknya? Berapa sih harga yang cocok sekiranya untuk seorang Kamero melepas cincuk di sang juara? Berapa kira-kira? Belum, masih dipikir-pikir dulu. Kira-kira kita kepo nih. Berapa kira-kira? Kepo nih si Indonesia. Kira-kira 5 tiga, kepala tiga. Kepala tiga, 300. Ini menjadi sapi terbesar di Indonesia sekarang. Jadi kondisi perawatan di kandang itu beda dengan kondisi kompetisi sekarang. Mungkin sekarang hanya tembus di bawah 1,3 ton. Ini aslinya 1,4 ton lebih. Tepuk tangan. Dengan sapi dari kandang Bima Sakti juga 1,4 ton. Nah ini terakhir sebelum kita menyerahkan piala ya, kalau gitu. Kang, apa diharapannya untuk kontes sapi di tahun baru?
sedikit saya harus katakan, APPSD punya program itu, boleh bilang program final atau terakhir, di mana saya ada lahan, ini lahan yang bisa bangun baru 2 hektar. Saya ada lahan kurang lebih sekitar 200 hektar atau 2 juta meter persegi, itu di kaki Gunung Sanggabuana. Kita akan buatkan kota wisata di mana kita memiliki air terjun 3 titik, Pak. Itu milik pribadi, Pak. Oke. Saya rencana mau alokasikan sekitar 20 hektar atau sekitar 200 meter 200 ribu meter persegi itu untuk industri ternak khusus anggota PPS. Insya Allah tahun depan event kita bukan sekecil ini, Pak. Di tempat kota wisata APPSI nanti. APPSI! Baik, terima kasih. Sapi cipluk nih, sapi juara. Oke. Ini pemasangan selendang. Wah, dan gede tenang banget. Nah, di pasar. Yisip, yuk, sik, jiro lu. Wes, jos. Mantap, Bang. Lu apa bobot itu, Mas? 1288. 1288? Jangan di-upload, Mas. Kenapa? Dibuat story aja. Jangan yeah. Di-upload ke media. Mas Sofan, ayo sini. Bapak. Oh, di Jakarta Kita tolong. 1, 2, 3. Terima kasih. Oh, iso gede ngono pakane apa ya kok? Yo. Itu. Panggilan kepada
ini untuk sampai ya ayo Ibar aduh ya. Wih, istimewa. Aja. Si Ciplok, sorry. Si Ciplok siap menerima tahta. Jadi kapital besar.